banyak masukan-masukan buat bentuk skincare kekinian ya, bentuk tren zaman sekarang. Jadi, ini sih begini, sebut obat kulit muka tapi dalam bentuk skincare. Wow, amazing. Ini pantes tampilan malam ini, Pak Ongki sendiri kelihatan glowing banget ya teman-teman, putih sekali, naturalnya kelihatan auranya. Iya, jadi udah pakai juga Pak Ongki. Berarti ini skincare ataupun obat muka ini perempuan laki-laki ya? Oh, laki-laki perempuan kan? Nggak usah. Banyak laki-laki yang setiap hari menggunakan motor, bekerja di kena debu abu, pasti itu membuat kulit muka itu tercemar, berminyak juga, minyak, pasti ada masalah-masalah di kulit muka. Nah, ini saya gunakan, saya buat obatnya, tapi bisa mempercantik. Wow, ternyata bisa mempercantik. Ya, itu hasilnya. Ini satu dapat dua ya, untuk mengobati dan juga mencantikkan, memperglowingkan. Di sini saya kasih nama di sini. Sakila Nature Beauty Care. Sakila Nature Beauty Care. Keren juga. Jadi natural, kecantikannya natural. Jadi jangan pakai ini, alami. Jernih, putih, bening, wow, terah, enggak cemong kayak ada kocap. Kalau saya perhatikan orang-orang kadang pakai bedak, apalagi bedak-bedaknya yang kayak di drama itu, bedak-bedaknya kayak berenang gitu. Kasihan sih. Kita nih pakai ini natural, alami. Kalau ada kerusakannya diperbaiki, ada fleknya, ada jerawat, ya itu dibersihkan. Ya, biasa. Dan ini harganya terjangkau. Bersaing juga ya dengan kosmetik ataupun dengan skincare yang terkenal juga, ini berani bersaing. Malah ini yang saya dapatkan atau yang saya tangkap itu beli satu dapat dua teman-teman. Jadi keuntungannya nggak sebatas mempercantik diri, tapi untuk kesehatan kulit wajah seperti ini. Ya, intinya ini sih buat obat. Ya, tujuannya obat tapi kelebihannya untuk kesehatan. Tapi ternyata bisa mempercantik. Kalau bahasa sekarang ini bisa bilang jadi glowing. Kalau biasanya pakai bedak belepotan karena banyak flek hitam, karena banyak jerawat, kalau pakai ini dibersihkan, dan tidak perlu pakai macam-macam, sudah jernih kulit muka dan bisa jadi dibilang glowing, kayak sabun muka ini. Contohnya sabun muka saya ini. Kalau menggunakan sabun muka ini, yang saya buat ini, nggak perlu day cream, nggak perlu krim siang, krim malam. Jadi satu produk, benar-benar ini saja. Ini dari konsumen yang menggunakan ini, mereka nyatakan itu. Pak Habib, sabun muka bapak ini saya nggak perlu pakai day cream lagi. Saya sudah bisa glowing. Hanya dengan sabun muka ini, hasilnya sudah luar biasa. Dapat dua ya. Dengan satu krim aja nggak usah menghilangkan day cream siang dan malamnya, cuma dengan satu produk. Luar biasa. Ini. Itu keistimewaan dari obat muka yang saya buat. Wow, keren. Ya, mudah-mudahan produk ini, hasil karya ini, yang saya buat ini bisa membantu
wanita-wanita cantik dan orang-orang orang-orang yang berasal iya, dengan kulitnya. Iya. Sampai dia jadi cantik, sampai dia jadi glowing. Oh, cakep. Oke, mengenai ini semua nanti mungkin teman-teman tertarik dengan racikannya Pak Wongki, dengan ramuannya Pak Wongki ya. Ataupun request apa kemudian untuk datang ke lokasi nanti tertera di kolom komentar ataupun di deskripsi video ini, dan juga nanti bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, seperti itu. Nah, kita udah berbicara banyak mungkin untuk malam hari ini ya. Mungkin dari seluruh pembicara tadi ya, semoga teman-teman juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan bisa memotivasi juga, dan juga bisa memberikan solusi bagi yang mempunyai masalah penyakit dan sebagainya. Mungkin kami bisa membantu. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan malam ini. Nanti kita lanjut part selanjutnya, dan semoga teman-teman tetap stay di channel Nanang Rahmat KW, dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini, support terus, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, itu saja teman-teman. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Thank you.